Maka hidup kita di dunia ini kena usaha dalam menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga mudah-mudahan bila kita meninggal dalam keadaan kita mengingat Allah Subhanahu wa Taala, maka meninggal kita dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun sumpah Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan mulut kita bila ketika kita hendak mati, maka yang terpacu biasanya apa yang kita biasa sebut di atas hukum ini. Maka yang terpaling banyak kita keluarkan daripada mulut kita, maka itulah yang akan keluar daripada kebaikan. Kalau sekiranya sikit kebaikan yang keluar dari mulut kita, maka ketika itu agak sukar untuk menuturkan sesuatu. Maka perbanyakkan amalan La ilaha illallah, Allah, Allah dan Hu. Yaitu para ulama kita, antara guru kita yang mulia Habib Muhammad bin Salim Habib terbiar kami dengan menyebut La ilaha illallah 12 kali setiap kali lepas sembahyang, Allah, Allah 12 kali setiap kali lepas sembahyang, Hu 12 kali setiap kali lepas sembahyang. Itu adalah kalimah-kalimah yang biasanya kita mentalqinkan mayat. Mayat ini dia dalam keadaan syaqaratul maut, agak berat bagi dia. Maka mula-mula kita cuba talqinkan dia dengan La ilaha illallah. Sekiranya dia berat, jangan teruskan dan sebut Allah. Kuat-kuat dia sebut Allah sebelum dia meninggal. Sekiranya dia tidak juga mampu, ingatkan lagi dengan menyebut yang baru masuk kuah, yaitu Allah, dan di nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.